Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Melestarikan batik dengan membuat produk inovatif, seorang ibu rumah tangga di Cianjur, Jawa Barat, mengkreasikan limbah batik menjadi sandal etnik yang menarik. Meski baru 2 bulan membuat kreasi sandal batik, namun pemasarannya sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia. Melestarikan kain batik dengan membuat produk inovatif. Jika biasanya batik hanya digunakan sebagai bahan membuat pakaian, seorang ibu rumah tangga di Cianjur, Jawa Barat, mengkreasikan limbah batik menjadi sandal etnik yang menarik. Sandal batik ini dibuat sebagai wujud kecintaannya terhadap produk lokal Indonesia. Limbah ataupun potongan kain batik bekas dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan sandal batik. Meski baru 2 bulan mengkreasikan sandal batik, namun pemasarannya sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Harga yang ditawarkannya pun cukup murah, yakni berkisar Rp20.000 hingga Rp250.000. Satu limbah yang memang betul-betul bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Rp20.000 sampai Rp250.000-an lah untuk harga. Pembuatan sandal batik ini pun cukup murah, yakni membuat pola, melapisi busa dengan sisa kain batik, menggunting bagian tengah, mengukur sandal, mengelem hingga melapisi alas bagian bawah. Ada sekitar 17 motif khas Cianjur yang dimanfaatkan untuk membuat batik sandal, seperti batik biasan, genturan, ayam pelung hingga kacapi sulung. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rendra Gozali, MNC Media, melaporkan.